Saudara Lun, mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Pembela Rakyat atau ANPR menggelar aksi penolakan kenaikan BBM jenis Pertalite dan kelangkaan premium pada Rabu 28 Maret di Bundaran Simpang 5 Banda Aceh. Setelah berorasi sekitar 30 menit di Bundaran Simpang 5, mahasiswa melanjutkan aksi ke kantor Pertamina Aceh di Jalan Daud Bereh. Mereka anggap apa rakyat ini? Sebelum membubarkan diri, mahasiswa sempat adu mulut dengan polisi karena mahasiswa berusaha menyegel gerbang kantor Pertamina Aceh. Hari ini ketika BBM naik, biaya transfer mahal, biaya angkut barang mahal, maka yang terjadi harga barang naik. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.